Metamorfosis yaitu perubahan yang terjadi pada hewan dari hewan kecil hingga dewasa. Ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu apa itu metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna dikenal juga dengan holometabola. Pada metamorfosis jenis ini, perubahan yang terjadi dari hewan kecil dan dewasa sangat jauh berbeda. Ciri-ciri hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ada 4 tahapan dalam hidupnya, yang dimulai dari telur, dan setelah telur menetas akan berubah menjadi larva, kemudian akan menjadi kepompong. Setelah itu, akan menjadi imago atau hewan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu katak, nyamuk, lalat, kupu-kupu, dan juga semut. Jenis metamorfosis yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna, bentuk ketika kecil dan dewasa sangat jauh berbeda. Tetapi, pada metamorfosis tidak sempurna, kamu tidak akan menemukan banyak perubahan ketika hewan masih kecil hingga dewasa. Dan mereka juga melalui 3 tahapan dalam hidupnya, yang dimulai dari telur. Setelah menetas, akan berubah menjadi nimfa, dan setelah itu langsung menjadi imago atau hewan dewasa, tanpa melalui tahapan kepompong terlebih dahulu. Adapun contoh hewannya yaitu belalang, sapung, jangkrik, rayap, anggang-anggang, dan lain sebagainya.